SD, koncoku kan mondok ning rumah sakit, terus dipasang selang pipis, jari kena infeksi mergo kateter. Artinya piye ya Pak D? Cauti, catheter associated urinary tract infection, jadi infeksi saluran kemih pada pasien dengan pemasangan kateter memang mungkin saja terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya pemakaian kateter lebih dari 6 hari, usia lanjut, pasien diabetes mellitus yang tidak terkendali gulanya, kemudian jenis kelamin wanita lebih banyak mengalami hal tersebut, dan tentu pemasangan yang tidak menggunakan prosedur yang aseptik. Jadi beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan di dalam pasien yang mendapatkan kateter urin. Tentu dokter akan melakukan evaluasi monitoring bagaimana kejadian catheter associated urinary tract infection ini diatasi dengan baik. Jadi jangan khawatir, akan diatasi dan ada jalan keluar dengan baik dan tidak akan menimbulkan masalah apabila kita bekerja sama dengan perawat maupun dokter yang merawat kita. Ada pertanyaan lain?